Hai teman-teman, aku sudah dihantui Mommy Long Legs sebanyak 7 kali. Bergajilah lebih cepat. Mommy Long Legs mengawasi monster agar tidak menyelinap kabur. Tidak, kami tidak melakukan tindakan ilegal. Tunggu dulu, sepertinya Mommy menyadari gergaji di tangan Kisi. Oh, tidak. Dia merenggut kesempatan mereka untuk kabur. Dan datanglah Daddy Long Legs. Hagi dan Kisi diawasi. Kita gagal lagi. Oh, satu tanda kegagalan kabur lagi pada dinding. Hagi punya ide lagi. Hey, ada apa di sini? Lihat kami, kalian menangkap orang yang salah. Itu penyamaran penjara yang bagus. Pasangan Long Legs tidak bisa dibohongi. Mereka mengenal semua tahanan mereka. Kisi dan Hagi gagal lagi. Dan tanda kegagalan lagi. Hagi ingin menunjukkan betapa kuatnya dia. Tunggu, aku super ramping. Bisa menyelinap di antara jeruji. Ups, kepalanya tersangkut. Oh, sang profesor. Iya, itu aku. Aku tahu cara mengubah Daddy Long Legs. Apa ini? Apa kalian kehilangan akal? Kenapa menculik mereka? Apakah kau tidak bosan terus bermain? Aku akan mencatat kalian kurang disiplin. Hei, lihat di sana. Selai kertas aneh apa ini? Ikuti aku, cepat. Ide yang sangat konyol. Oh, profesor ingin menonaktifkan Daddy Long Legs. Ini mengejutkan. Mereka harus ceritakan soal ini pada Mommy. Ayolah, lihat saja. Awalnya, Mommy tidak menganggap situasi ini serius. Apa profesor ingin menonaktifkan Daddy? Dia bisa melakukannya. Profesor sangat kesal dengan trik konyol Daddy. Daddy selalu mencegah profesor dapat penemuan ilmiah yang brilian. Daddy hanya ingin bermain. Wow, para monster bebas. Kenapa Mommy melakukannya? Mommy ingin mereka menyelamatkan Daddy. Bagaimana teman-teman? Oke, akan kami lakukan. Bagus, tim penyelamat Poppy Playtime siap beraksi. Pertama, mereka harus meretas komputer milik profesor. Ayolah, lakukan. Apa kata sandinya? Bagaimana kalau... Kisi tidak suka meretas. Dia menemukan sesuatu yang menarik. Wow, ini tuas yang keren. Missy mau menyimpan itu untuk dirinya sendiri. Dan kesulitan pencarian kata sandi berlanjut. Aku tidak percaya, Kisi tidak sengaja meretas masuk ke sistem. Hai, pecundang. Kalau mau selamatkan teman kalian, maka berusahalah. Dengan satu tembakan, mereka masuk ke dunia paralel. Wow, dan ini dia misi pertamanya. Hei, lihat sebelah sana, mesin teleportasi. Aku tahu yang harus dilakukan. Berhati-hatilah, Hagi. Ups, dia masuk jebakan laser. Jangan bersedih. Oh, profesor menjadi hologram. Dia menawarkan pertarungan dengan senjata super. Klik, dan mereka juga punya senjata. 3, 2, 1, mulai. Mereka mencari tempat perlindungan. Dan Hagi sempat merasa ragu. Ini kesalahan. Sekarang dia jadi target bagi profesor. Oh, tidak, tidak.
Jangan takut ya. Ini aku. Aku bisa mengalahkannya. Hai semuanya. Kalian di mana? Oh, menggemaskan sekali. Mereka sembunyi tapi tidak benar-benar sembunyi. Oke. Dengan beberapa tembakan, Hagi dan Kisi kembali masuk penjara. Ini memalukan. Keluarkan kami. Hei, siapapun. Bocah konyol. Mommy jauh lebih pintar. Ingat video bagian 6, aku dihantui oleh Mommy Long Legs? Dan Profesor mengikuti jejak Mommy. Luar biasa. Mommy mengeluarkan tiruan kartonnya untuk diserang. Dan Profesor percaya. Apa? Apa? Bagus. Mommy Long Legs memenangkan pertarungan karena dia pintar. Hagi dan Missy kembali bersamanya. Mereka gunakan teleportasi. Satu demi satu, para pemain masuk ke ronde berikutnya. Mereka menang pertarungan pertama. Dan itu lokasi berikutnya. Wow, teleportasi lagi. Biar ku atasi ini. Wala, ups, alarmnya menyala. Oh tidak, tidak, permainan berakhir bagi Kisi-Misi. Dia kembali lagi. Kenapa kau ke sana? Kau menakuti kami. Oke, kutunjukkan cara menggunakannya. Gagal lagi. Oke, jangan ada eksperimen lagi. Mommy Long Legs tahu harus apa. Dia pakai gawai khusus memenuhi ruangan dengan asap. Mereka bisa melihat lasernya. Ini brilian. Mommy akan melalui ruangan ini. Dia melalui rintangan dengan sangat mudah. Berhasil! Lasernya mati dan mereka teleportasi. Profesor marah besar. Oke, mereka lihat kemampuannya. Sekarang tim Poppy Playtime yang ramah ada di lokasi baru. Mommy menyadari teleportasi ajaib. Ya, ayo ke sana. Wow, kabelnya banyak sekali. Oke, sistemnya tidak bekerja. Dan siapa di sana? Wow, itu saudaraku. Itu Hagi Karton. Kemana dia pergi? Hai, lama tidak berjumpa. Apa kabar? Aku tidak mengerti apa yang salah dengannya. Menggemaskan sekali. Wow, Kisi ingat tuas yang ditemukannya di saat yang tepat. Oh, Hagi Karton jadi hidup. Tapi sekarang dia jahat. Oh, kembaran kartonnya menyerang Hagi. Mereka dalam bahaya. Bagaimana mereka menghentikannya? Matikan alatnya cepat. Dia berbahaya. Woohoo! Akhirnya dia tertidur. Pecundang karton itu kalah. Mommy menghubungkan semuanya dan membantu untuk menghilang. Dan monster karton hampir menyerang Profesor. Dengan tembakan jitu, musuh tidak lagi berbahaya. Hagi yang mungil mencoba untuk menyerang. Menyedihkan, tapi Profesor tidak melihat musuh mungilnya itu. Akhirnya mereka menemukan Daddy. Mereka akan membebaskan Daddy. Wow, bagus, luar biasa. Kalian menyelesaikan semua misi, tapi Daddy tetap tidak tertolong. Akan aku musnahkan dia. Aku akan tambahkan sesuatu. Oh, Baby muncul tepat waktu. Dia bisa kalahkan Profesor jahat. Karena Profesor meninggalkan senjata tanpa pengawasan. Ahahaha, akhir hidupmu sudah dekat. Ups, Daddy juga menghilang. Mengerikan sekali, tersisa satu sarung tangan.
Mia, keluarga kesayangannya pergi mencari Daddy. Hey, tunggu dulu. Oh tidak, sudah terlambat. Kita harus bagaimana? Longlegs, ceritanya bersambung.